Tes tes a a a Halo guys, di video sekarang gue bakal bahas yang namanya set patung ya. Set patung apa ini nih, debuff upon attack chance 6%, HP recovery minus 50%, dan juga item block. Item block artinya musuh nggak bisa pakai HP potion. Dan HP recovery minus 50 ini gua nggak tahu apakah dari regen atau HP drain atau gimana. Sekarang kita tes sekalian ya. Punya gua setnya mana dia? Nih. Masih ungu ya, jadi 5% nggak 6%. Coba kita tes. Untuk HP block dulu, ini coba gue pukulin. Gue nggak pakai senjata. Kadang 5% gampang keluar, kadang susah. Gimana amal-amalan? Nah, keluar. Oke. Nanti gue screenshot ya di samping layar, kayak apa sih HP potion block itu kayak apa. Dan sekarang kita tes apakah HP drain mereka ini ngaruh. Untuk karakter SC ini HP drainnya, ntar gue lihat HP drain dia itu 450. Kalau misalnya dipotong 50%, berarti 450 bagi 2 berapa? 225 ya. Kita tes ya, coba pukul ya pas setengah. Oke, nanti gua cantumin screenshotnya ya samping layar ya, karena ini dua klien jadi susah. Kita pukul lagi sampai keluar HP block, potion block. Kok HP block? Sini sini. Ayo keluar. Semisal kalau HP recovery tadi 50% motong ngaruh ke HP drain mereka, berarti set ini bisa dipakai kalau kita duel. Pertama gue pakai counter attack buat motong HP drain mereka. Kedua, kalau ini dikurang 50%, artinya mereka sama sekali nggak bisa ngedrain. Bentar, masih belum keluar. Nah, ini keluar. Ya, gua telat. Coba lagi. Terus sambil mukul aja biar enak ya. Jadi pas keluar gua bisa tahu. Soalnya waktu mereka potion block itu juga nggak lama, cuman berapa detik? Oh, 5 detik. Tapi lumayan kalau set ini dipakai di scramble untuk bunuh-bunuh karakter yang keras kayak tank atau yang para orca itu kan susah tuh, yang ngehil lagi ngehil lagi. Jadi ini tuh guna banget kalau keluar ya. Mana nih nggak keluar-keluar sialan. Nah, oh masih 4,5. Oke. Okay. Berarti HP drain mereka nggak kepotong. Ini hanya berlaku ke regen kayaknya. Misalnya seperti sama paladin, terus paladin nge-heal. Harusnya heal 1000 jadinya 500. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu. Oke, okay, gua jelasin kenapa sih set ini tuh penting. Mana tadi? Deck collection.
Sekali lagi, ini fungsinya dipakai di Scramble. Untuk bunuh tank, untuk bunuh para orka, para whale, para sultan, ini bisa dibilang wajib. Bukan cuma para DPS ya, para tank pun bisa pakai ini. Ibarat kalau gue separtis sama DPS nih, 3 orang DPS, gue tank, gue maju ke depan, gue nge-apply ini debuff ke mereka, artinya DPS gue bunuh mereka, bunuh musuh tuh gampang kan, karena mereka nggak bisa nge-heal. Apalagi debuff misalnya, ada slow, ada segala macam kan, jadi ini guna banget di scramble. Untuk bikinnya, emang agak susah. Gue sendiri hoki ini bisa bikin. Untuk Arctus ini, Arctus, patung Arctus, lu cari bahannya di Raid Binryong. Kalau mau lihat videonya, ada di channel gue, mekaniknya kayak gimana, requirement masuk sana kayak gimana, biar bisa selamat atau nggak mati. Terus rune golem mana? Gue masih ungu ya. Ini rune golem. Rune golem tuh kalau nggak salah dari mana sih? Ini Agema. Kalau kalian bisa farming di sini dan dapat dropannya, silahkan. Tapi biasanya rame, susah. Kalau mau cari di lelang juga silahkan. Untuk satu lagi apa ya? Gue lupa. Mana yang ungu? Rune Golem satu lagi. Ini bukan. Apa ya? Satu lagi. Frost Aim. Im mana im? Loh, mana ya? Kok nggak ada? Ini. Kok? Ini masih abu-abu, tapi gue udah punya. Tahu dah. Ini dapatnya dari, bukan dapatnya, item material buat bikinnya dari sama di Morata. Ini Katrina. Katrina di sini sama banyak saingan juga. Kalau kalian mampu punya damage bersaing sama yang di sini silahkan. Kalau gue paladin susah, mau nggak mau carinya dari lelang. Apa nih bit loot mana? Nah ini Katrina sama Agema Armor. Untuk yang belum tahu namanya lelang tuh bisa kita kasih bintang di sini, bintang bintang. Artinya apa? Artinya masuk wishlist. Artinya kalau satu saat ada yang jual barang ini, kalian bakal dapat notif di sini. Jadi nggak usah ditungguin setiap saat, setiap menit, setiap jam, nggak usah. Nanti ada notif, ada yang jual nih misalnya. Nih ada yang jual nih, jualnya 29, kalau nggak salah butuhnya 20 untuk satu patung tuh. Harganya ya kalau ada duit sekian, silahkan. Untuk Agema nih ada yang jual juga, oh banyak nih yang jual. Silahkan dibeli kalau mau, sekalian promosi. Ini yang jual Agema ini kalau laku, gue minta komisi ya. Jadi dua ini silahkan cari di lelang. Untuk bikin Arctus kayaknya di lelang sangat rebutan. Mana dia? Nah ini gue udah bintang nih, lihat nggak ada yang jual nih. Ini ya dapatnya Binyong. Butuh 6 kalau nggak salah. Tuh. Jadi sekali lagi ya, namanya set ini penting banget buat scramble. Itu aja. Untuk duel tadi udah gua tes HP drain mereka tidak berkurang sama sekali. Dari karakter ini 450 HP drainnya masih 450 begitu kena efek debuff ini masih. Jadi buat duel nggak guna. Jadi fungsinya emang buat scramble. Jadi untuk kalian yang suka scramble, anggap aja ini kontribusi kalian untuk bisa, bukan bisa, nambahin chance kalian untuk bunuh musuh, itu aja. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau nanya silahkan di kolom komentar ya. Oke, thank you.